seterusnya kita nak juga bercakap tentang Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Kali ini dianjurkan di negeri Johor. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang majlis yang akan diadakan ini, kita bersama dan juga saya Ahmad Bersati untuk bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, dan juga Ustaz Muhammad Zamri Kambari yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum, selamat pagi YB Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih YB Ustaz bersama dengan kami. Alhamdulillah sekali lagi kita menyaksikan Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Mungkin permulaan YB boleh kongsikan bersama dengan kami untuk secara kegambaran keseluruhan bagi Majlis Tilawah dan Hafazan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim mengucapkan banyak terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan RTM sebab beri ruang kepada kami untuk mempromosikan majlis yang pada kita sangat mulia dan tinggi nilainya. Inilah dia Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Bagi Hafazan Al-Quran ini, dia kali yang ke-64. Okay. Hafazan ini kali yang ke-42. Kali ini Johor jadi tuan rumah. Kita nak ucap banyak terima kasih pada Jabatan Agama Islam Malaysia, JAKIM, atas pemilihan negeri Johor. Sepatutnya dah penganjurannya 2020. Tapi sebab pandemik, kita agak tergendala. Alhamdulillah tahun ini dipilih sekali lagi sebagai tuan rumah. Kita akan berlangsung di pusat Islam Iskandar Johor. Program ini secara rasminya berlangsung dari 12 hingga 17 bulan ini, Jun, yang mana perasmiannya dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan insyaAllah penutupannya nanti pada 17 akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Jadi saya kira program ini mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pengkat kerajaan pusat dan pastinya kami sebagai tuan rumah. Kita nak bagi tahu program ini sangat menarik sebab setelah sekian lama dianjurkan, kali ini ada beberapa pengisian yang kita percaya Johor ni kita usaha sebaiknya untuk memberi nilai tambah pada program yang kita anjurkan. Hafazan ini akan kita anjurkan pada 11 siang. Jam 9 pagi dah mula sampailah 4.30 petang. Ini untuk hafazan setiap hari 12 sampai hari ke penghujungnya. Pagi tilawah pula kita buat sebelah malam dari 8.30 hingga ke 11 malam. Dan yang menariknya, kita punya program ini akan disiarkan secara langsung. Bagi hafazan, kita disiarkan di TV Al-Hijrah dan FB JAKIM. Bagi tilawah Al-Quran pula diikuti secara langsung di TV 1 sendiri sebagai penyiar rasmi dan disambung siar di TV Al-Hijrah dan juga FB JAKIM. Dan semuanya ini berlangsung di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor Darul Ta'zim. Okey, itu di pusat. Ya, Pusat Islam Iskandar. Iskandar Johor Darul Ta'zim. Cumanya tarikh-tarikh penting untuk yang boleh kita ketahui, 12 hingga 17 itu bilakah pada pembukaan dan penutupannya? 12 hari bulan pembukaan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan penutupan rasmi oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor pada 17 hari bulan sebelah malam. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaAllah dapat kita sama-sama saksikan di TV Al-Hijrah dan juga di TV 1. Ustaz, untuk tema yang dipilih bagi penganjuran tahun ini bagaimana Ustaz? Bagi tema tahun ini, pihak JAKIM telah memilih tema Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Yang mana tema ini adalah satu tema yang amat relevan lah pada masa kini, ya, berdasarkan kepada cabaran-cabaran yang kita hadapi ketika ini, terutamanya dalam kita menghadapi COVID-19. Jadi dia adalah satu sebagai satu motivasi sebenarnya tema ini. Motivasi kepada ummah untuk sentiasa berjiwa besar dalam mendepani ada apa juga keadaan dan juga cabaran-cabaran dalam dunia masa kini. Dan kalau kita lihat Rabbani, apa yang dimasukkan Rabbani itu ialah sebarang perbuatan atau pertimbangan seseorang individu yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendoman dan sumber petunjuk utama di dalam kehidupan seharian. Jadi dalam keadaan dalam suasana ini, Al-Qardawi telah menjelaskan bahawa Rabbani membawa maksud meletakkan matlamat dan objektif kehidupan seseorang untuk mendapatkan keredaannya semata-mata di samping segala kaedah dan sumber rujukan adalah berdasarkan kepada wahyu Allah. Dengan kata lain, Manhaj Rabbani membawa maksud bagaimana cara atau jalan untuk menjadikan ummah untuk meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber utama dalam
mencari panduan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ya, insyaAllah. Ya. Untuk peserta, berapa ramai dijangkakan yang akan menyertai tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan? Alhamdulillah, setakat hari ini, kita telah pun menerima seramai 113 orang penyertaan. Ya. Yang akan menyertai majlis tilawah kita pada kali ini, yang mana 29 orang peserta adalah mewakili semua negeri di Malaysia yang akan menyertai majlis tilawah, iaitu 14 orang Qori dan 15 orang Korea. Ya. Ya. Termasuklah Johan Menunggu. Ya. Hmm. Termasuk bilangan Johan Menunggu. Dan pada kali ini, semua peserta tilawah akan diwajibkan membaca Al-Quran secara bertaranum. Okay. Dengan dua jenis lagu yang ditetapkan, yang mana lagu ni hanya diketahui ketika pengundian nanti. Mana kita tak bocorkan dulu lah. Okay. Pada hari pertandingan baru diberitahu. Pada hari pengundian. Pengundian. Jenis lagu yang akan dipersembahkan oleh peserta. Bagi tujuan ini, kita akan dapat menilai sama ada peserta-peserta itu dapat mendalami ilmu-ilmu taranum di dalam Al-Quran, dan pastikan memberi nilai tambah kepada peserta yang akan menjadi Johan nanti. Ya. Kerana yang Johan ini akan mewakili negara, negara Malaysia untuk ke peringkat antarabangsa. Ya. Jadi untuk seramai 81 orang akan menyertai majlis hafazan. Ya. Tadi 29 akan menyertai tilawah Al-Quran, manakala 81 orang akan menyertai majlis hafazan Al-Quran, di mana para hufaz lelaki dan wanita akan bertanding dalam 3 kategori. Ada kategori pertama iaitu 10 juzuk. Mana ada 14 peserta lelaki dan 14 peserta wanita. Kategori kedua ialah 20 juzuk. Yang mana 14 orang lelaki dan juga 14 orang wanita. Dan kategori ketiga iaitu 30 juzuk. Yang mana kita ada penyertaan 13 lelaki dan 12 wanita. Secara asasnya setiap negeri akan menghantar 6 orang wakil bagi semua kategori, menjadikan jumlah keseluruhan adalah seramai 84 orang peserta. Dan semua peserta ni muda-muda belaka lah, antara 12 hingga 25 tahun. Itulah. Alhamdulillah. Kita meraihkan peserta-peserta yang akan bertanding dan juga akan memperdengarkan bacaan masing-masing pada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran. YB, sudah pastinya ini suatu keistimewaan apabila mandat ini diberikan kepada Kerajaan Negeri Johor untuk penganjuran kali ini. Jadi mungkin ada kelainan yang akan ditonjolkan untuk penganjuran kali ini. Betul. Kali ini kita ada kelainan. Pertamanya, sebanyak 6 orang hakim dari kalangan hakim-hakim pelapis akan dibawa. Bukan sahaja dari segi pesertanya kita galakkan orang muda. Hakimnya juga dari segi mutu kehakimannya yang tidak langsung terjejas. Tapi kita bawakan hakim-hakim pelapis kali ini, termasuk hakim wanita. Itu yang menariknya. Biasanya kita tengok ni hakimnya semua lelaki. Lepas itu mereka juga terdiri daripada pengamal dan pakar rujuk Al-Quran serta Johan-Johan majlis tilawah Al-Quran yang lepas. Bekas Johan. Ya, maksudnya kita gunakan kembali kemahiran mereka, kepakaran mereka dalam bidang taranum Al-Quran ini untuk mereka sendiri mengadili. Dan pengalaman mereka sebelum ini semasa menjadi Johan-Johan sudah pastilah dapat digunapakai dalam dalam edisi kali ini. Kita juga sepanjang program tilawah berlangsung, kita ada sesi ibrah oleh 4 orang penyampai intisari terdiri daripada warga kerja JAKIM yang berbakat. Dia akan persembahkan teknologi augmented reality yang akan jadikan sesi ibrah ini lebih segar. Ada sesi penjelasan tentang surah-surah yang dibaca, bahkan dia juga dibuat secara digital dengan infografik-infografik yang sangat menarik. Kita nak biar nampak segar dan nampak tertariknya orang kepada majlis tilawah kali ini. Dan yang paling utama, kali ini menyaksikan pengguna sistem EMTHQK atau elektronik majlis tilawah hafazan Al-Quran buat julung-julung kalinya pada urusan kehakiman. Sistem ini dibangunkan tahun 2019 dan modul pendaftaran digunakan pada tilawah hafazan di Sabah 2020 yang lepas.
Sistem ini dibangunkan oleh Urus Tia Induk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran. Bahagian pengurusan JAKIM juga pembekal yang dilantik, dia akan membantu meningkatkan integriti penghakiman dan profesionalisme dalam pengadilan kali ini. Itu antara yang menarik yang kita boleh ketengahkan. Okey, kita tertarik dengan sistem penjurian elektronik yang dibangunkan dan juga digunakan itu. YB, juga akan ada hadiah yang menanti bagi mereka yang dinobatkan selaku juara bagi tilawah dan juga hafazan. Jadi apa mungkin ganjaran yang akan dianugerahkan nanti? Betul, kita melihat bahawa program ini, pertandingan ini program yang sangat baik. Bahkan dia program yang memuliakan Al-Quran. Dah pastinya hadiah yang kita tawarkan juga tak kurang hebatnya. Bahkan berkadaran setimpal dengan mutu dan juga kebagusan dalam pembacaan tilawah dan juga hafazan. Bagi Johan Qari dan Qariah, dia ada wang tunai. Wang tunai RM15,000, tambahan wang tunai RM10,000 untuk tunaikan haji. Bahkan juga cenderamata dan juga sijil penyertaan. Untuk Naib Johan Qari Qariah, wang tunainya RM10,000 dan hadiah-hadiah tali susulan tu sama juga disertakan. Tempat ketiga Qari Qariah, wang tunainya RM7,500. Dan juga hadiah-hadiah tambahan yang saya sebutkan tadi. Bagi Sagu Hati pula akan menerima setiap seorang wang tunai RM3,000, cenderamata dan sijil penyertaan. Bagi maksud kategori hafazan Al-Quran pula, bagi kategori pertama hafazan 10 juzuk, kategori lelaki dan wanita wang tunai RM5,000 dan piala iringan. Bagi Naib Johan lelaki perempuan RM4,000, tempat ketiga lelaki perempuan wang tunai RM2,000 dan bagi Sagu Hati RM1,000. Dan bagi maksud hafazan 20 juzuk pula, wang tunai untuk Johan lelaki dan perempuan RM7,000. Dan juga ada pakej menunaikan umrah. Bagi Naib Johan kategori yang sama RM5,000 wang tunai, kategori ketiga wang tunai RM3,000 dan Sagu Hatinya RM1,500. Dan bagi maksud yang kategori 30 juzuk, Johan lelaki perempuan wang tunai RM12,000. Juga tambahan wang tunai RM10,000 untuk tunaikan haji serta piala iringan. Naib Johannya pula membawa wang tunai RM8,000, juga tambahan tunai RM10,000. Ini berkadaran pada jumlah juzuk yang dihafal tadi tu. Okay, tempat ketiga lelaki perempuan wang tunai RM6,500, juga wang tunai tambahan untuk tunaikan haji, juga bagi Sagu Hati RM2,000. Ini bagi semua kategori-kategori yang kita maksudkan. Okey. Juga ada hadiah ringan juga sebenarnya. Sumbangan Kerajaan Negeri Johor juga itu sangat menarik. Ustaz, kita akan berikan pada malam yang bertuah tersebut, insya-Allah. Dan sebagaimana maklum, kita tahu para peserta yang sertai pertandingan ini yang merupakan bagi Johan Negeri-Negeri, mereka akan masuk bertanding di peringkat kebangsaan. Dan kemudian kita pula akan pilih dan menobatkan pada malam terakhir nanti adalah peserta-peserta yang akan mewakili negara kita dalam program-program di peringkat antarabangsa selepas ini. Hanya yang terbaik akan dipilih. Benar. InsyaAllah. Ustaz, untuk selain daripada majlis yang berlangsung ini, apalagi penumpuan yang turut disusuli dan juga diselangi dengan majlis tersebut, Ustaz? Kita telah menyusun beberapa program. Yang mana pada 9 Jun, mana semalam lah. Malam tadi kita telah pun melaksanakan satu forum khas yang dianjurkan dengan penyertaan panel-panel yang mantap lah. Seperti yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rafi bin Abdullah. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Asri bin Rahman. Iaitu yang mewakili negeri Johor. Kerana Tuan Haji Muhammad Asri ini adalah qadi daerah Batu Pahat. Dan juga Ustazah Sharifah Khasif Fazilah Said Baidul Zaman Johan Qari peringkat kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2009. Selain daripada itu, beberapa program khas juga telah pun diatur bagi menyemarakkan lagi semangat majlis tilawah kita pada tahun ini, yang mana insyaAllah pada 12 Jun 2022 iaitu pada hari Ahad, pada hari peresmian tu pada pukul 6 petang di TV1, kita akan menayangkan ataupun mendokumentarikan satu tajuk menjelang majlis tilawah
dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. Yang mana program ini akan memaparkan latar belakang persiapan sambutan Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat kebangsaan 2022 yang akan berlangsung pada 12 hingga 17 Jun ini, sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Turut memaparkan persiapan ustia dalam melaksanakan majlis dan juga harapan mereka untuk program ini selepas tertunda akibat pandemik. InsyaAllah. Dan yang keduanya, kita akan mengadakan program iaitu liputan langsung Majlis Tilawah Al-Quran dari pelbagai saluran. Kita ada banyak saluran lah. Antaranya ialah Salam FM, National FM, Trax FM, AIF FM, Minal FM, Asyik FM, dan juga stesen radio RTM setiap negeri. Jadi stesen radio ini disampaikan dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Tamil, Mandarin, Inggeris dan juga dialek-dialek orang asli. Masya Allah, dalam pelbagai bahasa. Dalam pelbagai, Alhamdulillah, kali ini kelainan yang diberikan. YB, sekali lagi sama-sama kita mengajak mereka yang ingin menonton ataupun untuk tidak berpeluang menyaksikan di lokasi tetapi boleh menyaksikan secara langsung pada tarikh yang sekali lagi. Sekali lagi, bagi pihak Kerajaan Negeri Johor, saya mengundang tuan-tuan dan perempuan dari seluruh pusat negara, kalaupun tak boleh sampai ke Negeri Johor, tuan-tuan dan perempuan boleh sampai melalui siaran-siaran langsung yang kita siarkan. Hasil melalui TV1 RTM sebagai rakan penyiar kita yang rasmi. Saya jemput hasil untuk rakyat Johor, bangsa Johor, ambillah peluang ini, raikan dan imarahkan pertandingan tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat kebangsaan di negeri kita, di bumi Darul Ta'zim, di pusat Islam Iskandar, Negeri Johor. Saya jemput semua. InsyaAllah, kebaikan keberkatan Al-Quran kita doakan mudah-mudahan melimpahi bukan saja bumi Darul Ta'zim pada, tapi juga kepada Malaysia amnya. Terima kasih banyak. InsyaAllah, berlangsung di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Baru, 12 hingga 17 Jun nanti. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid dan juga Ustaz Muhammad Zamri Kambari kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Sekali lagi, di Johor Darul Ta'zim, lokasi yang akan berlangsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Kita nak berjeda seketika dan kita nak ke Met Malaysia untuk laporan cuaca semasa. Di santun Al-Quran, moga rahmatnya kekal kebenaran dan kebatilan, penyembuh penyakit zahir dan rohani, petunjuk buat hamba yang beriman. Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Huda, kalamullah di syiar demi redonya.